izin Pak, Bapak tahu kenapa saya pilih seni antara? Tidak tahu. Jadi saya dapat tugas untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi untuk menurunkan stunting di Bener Meriah termasuk yang tinggi. Aceh itu seprovinsi Aceh, Aceh itu ranking 3 nasional paling tinggi angka stuntingnya. Penilaian Jember tahun ini kita rubah menjadi yang angka stuntingnya paling tinggi. Nah, waktu itu seni antara ranking 1 paling tinggi sebesar Meriah waktu itu. Tapi alhamdulillah ketika saya datang ke sini sudah turun jadi nomor 5. Sarangnya Pak. Bapak tahu artinya sarangnya? Nah, itu aja yang bilang ke Bapak sarangnya Pak. Saya terima kasih sekali Pak. Alhamdulillah saya bangga sekali sama Bapak. Benar-benar sama Ibu, Bu Ibu Reja, Pak Reja dan pengurus PKK untuk kerja keras lagi untuk menurunkan angka stunting. Ya, Bapak tahu nggak bahayanya stunting itu apa? Kenapa, Pak? Karena stunting itu adalah kalau kita kasih contoh adalah kurang kayak tekannya. Maka untuk itu kami selaku di kampung berjuang untuk menuntaskan itu, bahkan bukan untuk menurunkan angka yang kami miliki sekarang, untuk mencegah penyebab di tahun berikutnya itu. Yeay! Untuk alhamdulillah, Masya Allah, keren banget Pak Reja, bahagia sekali Pak dengan Bapak bilang kayak gini. Jadi benar sekali Pak, tanya ke Dokter Munawar, benar gak sih Dok? Stunting itu pengaruh ke perkembangan otak, benar nggak Dok? Benar sekali Bu. Jadi kalau kita bisa menangani stunting, anak-anak kita juga akan cerdas, daya tangkapnya kuat. Ya, caranya dari ibu hamil dulu. Jadi ibu hamil harus rajin ke puskesmas, ke rumah sakit, dan supaya diperiksa darahnya supaya tidak ada anemia. Karena anemia itu adalah salah satu penyebab daripada stunting. Kemudian anak-anak remaja kita juga dari SMP itu sudah bisa diberikan tablet tambah darah. Kemudian anak-anak juga harus yang 2 tahun ke atas itu harus cukup gizinya, proteinnya harus cukup. Nah, seperti ibu bilang, jangan ke bapak-bapak jadi kasih protein, jadi anaknya yang utama. Stunting itu penanganannya memang salah satu yang paling utama dari gizinya. Jadi sekarang fokus ke anak-anak, terutama yang dari sejak lahir sampai 2 tahun. Karena perkembangan otak anak 0 sampai 2 tahun adalah 85%. Makanya kita harus kebut-kebutan.